Pada tahun 2016 kemarin, Kabupaten Barito Utara mampu mengurangi atau mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal itu diungkapkan Kapolres Barito Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Roy HMC Hombing dalam sambutannya di sela-sela rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla pada Senin pagi di Gedung Balai Antang Muara Tewe. Menurut mantan Kapolres Murung Raya tersebut, aspek penegakan hukum nantinya juga akan dibicarakan dalam forum tersebut sehingga masyarakat bisa tahu jika membakar hutan dan lahan itu melanggar hukum. Diharapkan melalui forum ini nantinya bisa didapatkan kesepakatan dan manfaat. Kapolres juga berharap hal ini bisa diteruskan sampai ke tingkat orang per orang. Upaya bahwa melalui forum ini nantinya, melalui rapat koordinasi ini nantinya ada satu kesepakatan dan ada manfaat. Dan hal ini saya juga mengharapkan bisa diteruskan sampai ke tingkat orang per orang di masyarakat kita sekalian. Dari Muara Tewe, Maman FR Batara TV mengabarkan.